wangi, bawang goreng. Sap, cuy. Gimana? Pedes gak? Belum, gue belum merasa pedes. Bawang gorengnya enak, gurih banget pas dicampur bawang goreng. Tapi kayaknya bang Ojek gak ada bawang goreng. Gak ada. Rasa gak beda jauh, harganya lebih murah. Pocong, ini lokasinya di kira-kira 100 meter dari Bang Ojek nih. Ini Bang Ojek di sebelah sono, pocong di sini. Ini gue dengar-dengar katanya lebih enak dari Bang Ojek, walaupun kelihatan yang Bang Ojek lebih ramai, lebih enak. Ini katanya lebih gurih. Coba ini, ayo. Mulut kamu. Kalau misalkan belum habis? Belum habis, dia mau apa kita kan media desain khusus kasuri. Jadi punya khusus apa? Berapa duduk pun sehari tuh? Sampai kalau untuk tusuknya kalau malam biasa kita paling nanya 1.500 tusuk? Satu hari? Satu malam itu? Yang lebih? 3.000 gila, 2 kali lipat sih kalau gitu. Ini sambelnya lagi doang. Ini sambelnya lebih kental kelihatan. Iya. Gak banyak airnya tuh. Sate tajannya tetapi lebih putih nih daripada dibanding putih si ya? Si ocit, si ocit soto batu. Mantap coy. Waduh. Ini voice over untuk jajan malam. Kebetulan kita lagi jajan bareng dan cici kuliner. Oke. Mantap. Dua. Habis itu dia ada, ini dua. Bawang goreng. Bawang goreng. Oh. Wah, ini ada jamnya nih. Ini jam apa itu? Endorsan mau tanya ya. Gue juga dapat sih jamnya. Wah, ini dia bumbu sedap. Nih, micin. Micin sister nih. Micin brosis karena ada cowok di sini. Aur. Nah, ini mantap. Dia. Mantap. Cuy. Ini nyeng nyeng. Oke, habis ini kita review ya. Dari Ritmis dan Taichan makan dua 3 kucing aja kalian ini. Nah ini buat ini yang terakhir nih, malam ini gue mau kacong. Kacong kacong nih katanya dengan itu lebih enak dari sate Taichan Bang Ojek yang rame. Gila. Ntar ya. Ini gak serame Taichan, ini gak serame Bang Ojek, cuman katanya lebih enak. Iya, katanya lebih enak. Lebih enak. Kok bukan enggak rame, jauh mungkin rame banget sih. Dan cepat banget. Berapa? 10 menit udah iya. Jadi. Cobain. Ini udah gua campur nih. Gimana? Ini jatuhnya empuk. Porsinya juga enggak kecil-kecil banget ya. Ini lumayan gede. Pedes enggak? Bau. Belum, gue belum merasa pedes. Bawang gorengnya enak, gurih banget pas dicampur bawang goreng. Tapi kayaknya Bang Ojek gak ada bawang goreng. Gak ada. Iya.
Nah ini lontongnya lontong Bang Ocit nih. Jadi beli lontongnya 2 bore, 1 bore dibawa ke sini. Ini lebih gurih itu, karena jadi dipakein Royco ya? Dicapain. Iya, micin. Micin, lebih gurih. Bumbu sedap. Tapi gak pedes menurut gua. Bener, gak pedes. Lu robeknya nanti. Ya, coba sama Bang Ocit gua enakan sih enakan ini. Cuman ini bukan apa yang banget menurut gua ya. Ini oke lah. Tapi harganya jauh kurang ini. 2.000 ya? 2.000 tusuk. 2.000. 20.000 10 tusuk. Bang Ocit 25.000. 10 tusuk 20.000. Sama lontong 25.000 ini. Bang Ocit sama lontong 35.000 beda 2.000. Banyak dong. Tapi lebih gede. Enggak, gede Bang Ocit. Iya, maksudnya lebih gede kan Bang Ocit. Ya, duduknya boleh lah. Cuman Bang Ocit rame banget. Iya, kalau satu jaman. Gak dapat tempat duduk. Nah, yang sini rasa gak beda jauh, harganya lebih murah. Oke. Mantap. Dah. Ini dipedesin lama-lama. Pedesnya lama-lama. Yeah.